الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tugas seorang mukmin adalah menjaga jangan sampai amal soleh itu rusak atau terhapus karena sesuatu amal lainnya. Betapa banyak orang yang beramal kebaikan dan amalan-amalan soleh lainnya, namun banyak juga pahala yang terhapus seketika. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini penyebab gugurnya pahala. Yang pertama, riya. Riya yaitu syirik kecil yang setiap manusia harus berhati-hati karenanya. Orang yang memiliki sifat riya mengerjakan segala kebaikan tidak diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya ingin dipuji orang lain. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku paling kaya, tidak butuh tandingan dan sekutu. Barang siapa beramal menyekutukanku kepada yang lain, maka aku tinggalkan amalannya dan tandingannya." Yang kedua, syirik. Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan Allah, seperti mengharap dan memuji selain Allah. Percaya akan kekuatan selain kekuatan Allah dan menyandarkan segala urusan kepada zat lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan syirik akan membuat pahala gugur dan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga, murtad. Murtad merupakan orang yang memutuskan keluar dari agama Islam. Kelak di akhirat akan dijerumuskan ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Dan barang siapa yang keluar dari Islam, maka semua pahala yang telah dikumpulkan akan gugur dan tak layak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian mati keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal berada di dalamnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Yang keempat, mengungkit-ungkit sedekah. Tidak diperbolehkannya seseorang mengungkit sedekah dan pemberian yang diserahkan pada si penerima. Apalagi jika berharap penerima sedekah tersebut untuk berbuat baik adalah suatu dosa dan bisa menggugurkan pahala amalan sedekah tersebut. Sama halnya dengan memberikan sedekah tetapi dengan cara yang membuat penerima merasa sakit hati dan terhina. Yang kelima, bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu bentuk ucapan tanpa ilmu, karena ampunan Allah merupakan perkara gaib, sehingga tidak bisa seseorang mengatasnamakan Allah dalam menyatakan hal tersebut. Meskipun dari segi lahir seseorang banyak dosa dan maksiat, namun tidak boleh ditunjuk secara langsung bahwa ia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal ini akan merusak dan menghapus amalan sang pengklaim tersebut. Yang keenam, durhaka terhadap kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang mesti kita hormati. Jika kita durhaka kepada mereka, maka gugurlah pahala amalan yang telah dikerjakan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga golongan manusia yang Allah tidak akan menerima dari mereka amalan wajib dan tidak pula amalan sunnah mereka pada hari kiamat kelak. Seorang yang durhaka kepada orang tuanya, seorang yang menyebut-nyebut mempersembahkannya, dan seorang yang mendustakan takdir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.